Halo bro, jadi kemarin baru aja si Instagram ini mengeluarkan fitur baru yang namanya itu quiz sticker. Nah, kurang lebih seperti ini nih, tampilan quiz sticker dari Instagram. Nah, ini cara bikinnya mudah nih. Nah, sebelum ke tutorialnya, silakan kalian subscribe dulu channel ini, MD Trisno, dan aktifkan juga gambar loncengnya. Jadi, jika nanti ada video terbaru dari saya, kalian yang akan pertama kali untuk mendapatkan notifikasinya. Oke, jadi memang Instagram itu selalu memberikan inovasi fitur ya. Jadi setiap Instagram memberikan fitur baru, dia pasti fiturnya itu kece-kece ya, keren-keren ya. Jadi kita tidak selalu bosan untuk menggunakan fitur-fitur tersebut. Nah, jadi untuk membuat kuis di Instagram Story dengan menggunakan fitur baru Instagram ini ya, namanya kuis sticker ya. Jadi kita seperti biasanya kalau kalian mau bikin Instagram Story ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat modenya kamera ya. Nah, ini saya mau pakai foto yang sudah ada aja. Jadi saya pilih foto yang sudah ada. Nah, ini saya mau pakai yang ini ya, yang udang ini ya. Oke. Nah, di sini ini tanggal mau saya hapus aja, nggak kepake. Nah, jadi kita seperti biasa mau menambahkan emoticon atau apapun di sini ya. Jadi bisa digeser ke atas dari bawah, ataupun menggunakan gambar ekor stiker yang di atas ini. Nah, seperti itu ya. Ya, kalian sudah paham lah seperti itu. Nah, ini adalah fitur barunya. Kalian bisa lihat sendiri ada quiz ya di situ. Oke, jadi kita pilih yang quiz. Nah, di sini kita bisa memberikan pertanyaan. Jadi nanti teman-teman kita bisa menjawab ya. Pertanyaannya di sini misalnya ini udang apa ya? Ini buat contoh ya. Ini udang apa? Oke, jadi opsi pertama ini udang gala. Yang kedua udang windu. Yang ketiga lobster. Yang ketiga udang bakar. Oke, ini sudah ada pilihannya. Jadi kita maksimal hanya bisa membuat 4 opsi jawaban saja ya. Jadi ini seperti kayak orang ujian gitu. Nah, yang ke checklist warna hijau itu merupakan jawabannya. Jadi kita bisa tentukan mana yang jawaban aslinya ya. Nah, jadi tinggal pilih aja pada ini kan ada ABC ya. ABC itu ya, kita pilih di situ. Jadi untuk menentukan jawabannya itu yang benar yang mana seperti itu. Oke, nah ini juga di atas ini kan masih warna hitam ya. Ini udang apa? Ini bisa kita ganti warnanya. Nah, bisa kita ganti sesuai keinginan kita mau menggunakan warna apa. Jadi kalian sesuaikan saja nanti. Oke, jadi kayaknya bagus ini ya. Nah, ini kalau sudah kita langsung checklist aja. Oke. Nah, ini kan menutupi gambar lobsternya ya. Jadi kita bisa perkecil, bisa kita perbesar. Nah, ini bisa berbesar, cukup kecil. Jadi kita taruh aja di mana yang enak. Kita miring-miringkan juga bisa dia. Taruh saja di posisi yang menurut kalian tuh bagus seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita kirim ke cerita ya, story ya. Oke, selesai ya. Oke, sudah proses ya. Jadi nanti tinggal siapa yang menjawab ya dari yang kita tanyakan ini.
Oke, cukup sekian tutorial kali ini membuat kuis stiker ya di Instagram menggunakan fitur baru dari Instagram tersebut, namanya kuis stiker. Jadi kalian harus coba. Pastikan kalian subscribe channel ini dan silakan share video ini ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian, dan jangan lupa untuk di-like video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.